Oke, selamat malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Denny Kece. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mereaksi sebuah film pendek ya. Ini 100% karya anak bangsa yang patut kita apresiasi. Dengan film-film seperti ini kita dapat hiburan yang lebih ya, daripada cuman sinetron ya. Jadi film pendek ini berjudul Kodok, diproduksi oleh Rafa Cana Film pada tahun 2017. Dalam film ini menceritakan ada beberapa orang yang mungkin mereka sedang tergila-gila dengan togel ya. Mereka sampai mencari-cari nomor togel itu dengan berbagai cara. Salah satunya itu dengan mencari kodok ini. Nah, seperti apa keseruan filmnya? Kita tonton bareng-bareng teman-teman semua. Halo? Posisi? Jadi wis tekan ning nggon Sherlock Mbak. Ya. Oke, tandeni. Siap. Terus mau kayak apa, Mbak? Tandeni dulu. Astaga, naga. Mbak? Bah, ini sopo iki, pli. Bah. Saling. Hah? Aku saling bisa. Saling. Pier, pi. Iki njaluk tolong aku. Nggih. Kan pacarku kan sesuk ulang tahun, Mbak. Nah, tapi dia njaluk ditukokno HP karo pizza. Nek gak ngono, dia ngancem kate mutusno aku, Mbak. Aku gak ada duit, Mbak. Mbak aku ditulungi, Mbak. Yo, selo, aku tak mikir. Mikir terus. Mulu kelekku sih. Nah, iki. Ngambu kelek. Ngambu kelek. Syarat iki, Bro. Syarat aja nih, wis, ngambu kelek. Ambu kelekku sih. Iya, iya, Mbak. Ler. Lepek. Lu. Ya, aku ngerok kodok. Matus geng ngerok. Iki, Mbak. Iya, Mbak. Wes ngono galunga. Wes sampeyan ke tak WA. Iya, Mbak. Wes ngono galunga aku mang ngekip. Ya, saya salim sih, Mbak. Nggih. Salim. Hei. Hei. Mati dulu, Mbak. Kodok. Cek dah sabar. Lulu kan. Apa sih iki jenenge? Tanda ya apa sih aku dumule. Dumule aku iki. Cek iki masak bae. Cek, gak sabar sih. Cek iki bae iki WhatsApp iki. Nah, iki lho, iki lho. Nah, kan? Le, kowe moro ning sawahe Mbah Kamto. Goleko kodhok ning kono. Nek wis ketemu, keroken wetenge. Engko metu nomere. Nek wis metu nomere, sok pasang iku ning togel. Bar kuwi kowe ndedit jos. Percaya kon? Mbah, jenenge Mbah. Percaya tapi. Ya percaya. Tuh. Iku panutanku iku. Iso beli. Loh, kok niku malah ngomong dosa wis gak usah dosa. Wis saiki kene wis nang Mbah Kamto, nang sawahe Mbah Kamto yo. Saiki berarti karek golek kodok. Yo. Yo wis cepet-cepet. Kamu golek rono, aku golek rono. Yo cepetan. Yo, bener. Yo wis. Gak kon melu aku pisan. Lah apa aku rono kok rono kok. Wis pisah ben efektif. Iki tak tas itu kok layu mangkat di cepetan. Selak. Ngono yo percaya wae kon. Kok tenan arek cilik lho. Halo. Iya, Bunda. Selamat malam. Iya. Ini lagi kerja. Iya. Oh, tenang aja. Pasti tak beli. Ya makanya kan aku kerja ini. Oke.
Iya. I love you too. Nice dream. Wah. Semangat cinta, semangat cinta, boleh foto. Lapa, Jul? Pak Cina, Jul! Ya Allah, aduh. Lu sandalmu, ada apa, Jul? Ya apa, Jul? Ketemu? Ketemu. Kodoy? Ulo sih nak temui. Malah golek ulo itu lho. Lah ulo yang lewat dong ngarepku. Golek ulo. Wista, Pri, ini pertanda elek. Mending ade mule. Kok esok malah ngajak mule itu lho? Ngarepmu apa sih? Mending ade mule, timbang kok ada anaconda lewat, wis. Buyar. Buyar? Iya. Buyar? Buyar? Iya, aku ya buyar karo Minos. Nggak sakno aku tadi, aku dibutuh no Minos, ha? Nggak sakno kon. Aku udah dikoncomu ya, sakno, ndelok kon buyar sampe Minos. Tapi yang ini, Bli. Iku wis gak bener. Mending kon gale utangan. Wis, iku bener iku kon gale utangan. Timbang gale kodok sih gak jelas. Gale utangan? Iya, gale utangan. Gale utangan ngomongmu, ha? Kon gak ngerti ya? Minggu ini aku gale utangan kaya apa angel ya? Ngalor ngidul aku gale utangan. Ya Allah, angel Jul. Masyo sampai akhirnya ketemu sopo sing utangi aku sampai saiki lho. Baru kober tak sahur. Wis mending ade mule. Iki wis dosa, Bli. Dosa, dosa. Dosa. Wis mbok sambung-sambung nang dosa iku lho. Iyalah dosa kon golek kok ngene. Iki gak ono sambungane, gak ono urusane ambek perkara dosa. Iki ngono perkara cinta. Ngerti apa karo cinta, ha? Iki ngono cinta sejati. Wis, ini golek kodok maneh. Ceramah ngono. Ayo. Kan iku urusanmu. Lho. Tak mulai ae wis, males aku. Kok ngono? Ate mulai kon? Iya. Hah? Iling-ilingo yo. Aku gak ngarep mulai sak durunge entuk kodhok. Pokoke bengi iki kudu entuk kodhok. Ben aku langsung isuk masang nomor. Terus esuk-esuk aku entuk duit. Kon iku paham gak sih? Minus iku nomor 1. Wis penting timbangan dicokoe ya, pokoke. Oh, niku sing gak paham. Yo kon. Rahim iku sebleset, utakmu yang bleset. Kon iku sekepangan cinta buta, Bli. Iyalah, wedokan ae kon belani. Gak tuku pizza lah, gak tuku HP. Kon iku bapake ta pacare sih? He, cinta buta. Iya. Kon iku ngerti apa tentang cinta, ha? Yo ngerti lah. Loken rahimmu iku, wis ajo remuk, welek lambemu tebel. Kon iku jomblo kayak cilik. Kon iku gak tau ngrasakno cinta. Kan aku ngerti apa tentang cinta, kok sok wani-wani nih ngomong kok ngono. Yo iki sing jenenge cinta sejati. Aku gak ngurus. Yo mulia ngono kok sejati. Lali yo. Tapi ling-lingen yo. Yo, opo? Sampai kone ono bodoh e nang aku, ya tolong aku. Jangan tak ewangi rai. Put, aku yo gak ngaran yo tolong raimu. Wis ta. Kon wae seneng. Gak moro mrene. Pas waya sedih kok ngini tok ae kok njak tolong aku. Iku lak raimu. Iku lak raimu. Ya wis kon ngali kok. Ya wis aku ngali. Muli kok ngono. Iya. Gelek kodok sak entek kodoke. Giling-gilingan lho. Yo. Unfollow Instagrammu. Antolon. Bot. Halo? Bos? Aku harus pasang nomor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ceritanya tau ini udah berhasil pasang nomor dan udah menang togelnya, guys. Apa mau ini, Kon?
kurang nih salah bread lo saya wakmu apa ini? Lo ayo pizza dah pizza mesem sih rek nah ini cari kayak minos cari sopo nih gue gosip gak penting minos sih gue yang penting lah hubungannya persahabatan ini gini ya. Nah ini dikenan tukaran sampean yos saya ini pizza itu loh aduh kalau itu malah gak ada aku ngamuk ay. Nah ya apa? Iya nah ngono loh ya apa? Enak? Gelap? Nah. Nah terus minum saya ini nanti? Wuh nang laut ini cari cinta mati baiknya nak laut cinta mati, cinta mati gak ngobel, timbang mati, selak laut ngelak kok sih ketemu sama semua ini? Kak om gitu aku malah itu kodong pake terus kodongnya tak don sama orang bijak sorti ini pak lo oh no kodong rodo bapak terima bunyi gue yang wujudi iwas lo aku ngerok kodong kodong sampai jebol ketek aku tua kodong oh no tak kodong rodo yang jebol. Nah, jadi teman-teman semua, film ini sebenarnya mengajarkan kita ya, ada pesan di balik film ini. Jadi persahabatan itu nggak boleh kita sampai berantem ya gara-gara cewek untuk sebuah persahabatan. Persahabatan itu mahal harganya ya teman-teman semua. Jadi gara-gara cewek dalam film ini dia sampai bertengkar dan kemudian mungkin beberapa hari kemudian dia sadar gitu, terus dia minta maaf ke temennya yang berantem itu. Nah ternyata dia mencari nomor, mencari kodok itu ditipu juga sama si mbah ya. Untuk keseluruhan sih perannya oke punya ya, lucu ya, dia totalitas. Jadi seperti itu teman-teman, jadi persahabatan itu nggak boleh kita kalah sama seorang cewek ya, apalagi cewek yang hanya morotin cowoknya gitu, minta beliin ini, minta beliin itu gitu. Jadi itulah pesan di balik film pendek ini, sehingga film pendek ini bisa menjuarai kompetisi ya waktu itu di 2017 dalam kategori favorite Pentis Pizza Short Movie. Nah, keren kan? Jadi untuk teman-teman semua, kita dukung teman-teman kita yang bisa membuat film pendek macam seperti ini. Dan nanti untuk channel atau link video ini saya sertakan di deskripsi seperti biasa teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu review dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.